Kapal laut Amerika Serikat yang dikerahkan di Timur Tengah kembali menembak jatuh pesawat berawak yang diduga milik Houthi Yaman pada Rabu 6 Desember 2023. Sementara Arab Saudi meminta Amerika Serikat menahan diri atas serangan kapal Houthi tersebut. Komandan Pusat Militer Amerika Serikat mengatakan serangan udara Houthi mengancam perdagangan internasional dan keamanan maritim. Dengan demikian, Angkatan Laut Amerika Serikat menembak jatuh drone yang dianggap membahayakan kru internasional yang mewakili banyak negara di dunia. Seorang pejabat Amerika Serikat menyatakan tidak ada kerusakan pada kapal-kapal Amerika Serikat maupun personel yang terluka. Adapun insiden ini menandai keenam kalinya Amerika Serikat menembak jatuh drone di Laut Hitam sejak perang Israel dan Hamas pecah. Amerika Serikat pun mengancam Iran atas dugaan keterlibatan mereka dalam serangan tersebut. Sementara itu, Arab Saudi meminta Amerika Serikat tidak menanggapi serangan kelompok Houthi Yaman terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Hal itu bertujuan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Arab Saudi juga mendesak gencatan senjata untuk menghentikan perang brutal Israel di Jalur Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.